Saya juga baru datang dari Klaten. Di situ petani-petani beras bersedih karena saat mereka panen beberapa bulan yang lalu banjir beras dari luar negeri. Pak Prabowo niku mengeluarkan statement bahwa Klaten ngimpor beras itu apa butuh ngomong. Ngomong orang Waton iki nek ya ngawur karo ngawur. Klaten beras kok anjlok iki nek ya ngawur butuh nyangkem tok ke Prabowo kuwi. Klaten iki harga beras tetap stabil. Beras impor iki ranak dibadok wong Klaten iki moh. Mangan beras impor ora beras lokal Klaten. Ngono kok le kowe iki aja gawe diris Pak Prabowo arep jago presiden kok gawe giduh wae. Pernyataan Bapak Prabowo Subianto adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan data. Kami petani Klaten bermartabat mendukung sepenuhnya Capres dan Cawapres yang bermartabat. Yakni Haji Hendy Joko.